semuanya siap di ke perampok Bandung. Yeah. Di Pulau Waka. Syedaralun, kehadiran dua pejabat Kemensos RI di Rantau Perla Aceh Timur disambut aksi massa yang menuntut tetap diizinkan aktivitas pengeboran minyak secara tradisional di wilayah tersebut. Bahkan, iring-iringan mobil rombongan pejabat pusat dan daerah sempat tertahan sekitar 1 jam akibat dihadang massa. Mudah kan? Punya minuman minyak itu, penjaraan tutup. Apabila dah tersangka semua, anak puni akan bertanya semua. Kapan sarwa dan yang forest juga yang mendukung kita. Kapan saru hidup bertanya. Apabila si roh ada roh bertanya, apa salah ada roh bertanya, mandu baris puni. Buruhnya yang tanya rakyat perempuan budi tetapkan kejadian harus menjadi pelajaran no status berarti bencana daerah. Apabila hanya ditetapkan no sebagai bencana daerah, Rantau Panjang jatuh ke Bandung. Apabila anda berusaha dalam harus tepi Bandung. PT Atakana 57 orang meninggal urung dibuka PT Atakana. Perusahaan sifat sister Sikton 27 orang mati urung. Yang kedua adalah rakan kita yang nama Pores Depok Pores yang kedut Aceh Timur Langsa Kuala Simpang Bipulu. Yang tulis apabila pi nak yang melanggar kita tanya bui penyata di Kapolda bek pandam yang penyata orangnya bek dalih urangnya polisi ada yang mendrop urangnya intel dari Kodim yang mendrop. Sedangkan intel dari Kodim urangnya dipajok pi dari no. Semua pihak yang bermain hino, dah ditanya harus tutup mata royo. Siapapun bermain, tapi baik masyarakat yang kita main hitam. Ya. Belum pihak kubun, nak dah pihak kubun. Dah. Yang kedua adalah ke rakan saya punya. Huronyo, okey lah. Dapat teh huronyo. Pak Waka royo. Pak Waka dah menjanji ke punya. Capres lampau huronyo. Apabila tidak, Rantau Panjang tak padu masa-masa lah. Massa menyampaikan aspirasi dengan cara berorasi menulis tulisan di spanduk dan karton. Intinya, mereka menuntut tetap diizinkan melakukan pengeboran minyak secara tradisional. Saya mewakili Kapolres Aceh Timur. Sekali lagi, saya sudah koordinasi dengan Bang Jack mulai hari pertama kejadian. Yang pertama, kami akan bantu untuk bapak-bapak bisa bekerja kembali. Yang kedua, mengikuti peraturan yang ada. Namun demikian, tadi Pak Bupati, Pak Dirjen akan berbicara. Namun kesempatan dari saudara-saudara tidak saudara berikan. Oleh karena itu, untuk kepastian, mari hari Senin kita sama-sama ke kantor Bupati. Oke. Ada kepastian, jelas? Ya. Jadi nanti langsung saya yang kawal. Amin. Oleh karena itu, untuk hari ini, bapak-bapak jangan buat rusuh. Ya. Siap. Buat rusuh. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ayo, bantu kita.
Kami harapan dari pemerintah memberikan izin tunjangan selalu, memberikan izin supaya minyak di Rantau Panjang ini masyarakat bisa dikerjakan dengan baik. Mungkin kan dari pihak pemerintah ada wewenangnya, ada statusnya, mungkin bisa dijaga, bisa dikontrol. Kita bisa bekerja sama dengan kooperasi, dengan Pertamina, kita bisa. Ayo berangkat. Rantau Panjang baik itu. Rantau Panjang, kami selaku warga Rantau Panjang, pengoboran minyak Rantau Panjang jangan ditutup. Ya, yang kedua, bebaskan saudara kami yang ada di penjara. Tutup, yang sudah kelari mohon kami tutup karena kamu bawa bencana. Cuma itu kami perminta. Tenang. Itu aja. Okay. Ya, selaku bertanggung jawaban, selaku aparat Aceh Timur, Provinsi, RI, kami masih mendukung RI, Rantau Panjang ini pengoboran harus dibuka. Harus diberi izin, apapun, kami tidak mau ada lagi kelaparan. Namun, dengan pengawalan ketat TNI Polri, rombongan pejabat pusat dan daerah bisa langsung melanjutkan perjalanan ke IDI menggunakan mobil barakuda. Dari IDI, Seni Hendri, Serambi on TV.